Halo teman-teman, ayo kita membuat kreasi lukisan menggunakan batang sawi. Pertama, oleskan batang sawi pada pasta warna. Lalu buat goresan garis menyerupai batang daun sawi. Nah, seperti yang dilakukan Bu Guru ya. Lalu ambil warna yang lebih gelap. Anak-anak boleh pilih warna apa saja. Kali ini Bu Guru memilih warna hijau tua untuk daunnya. Nah, bentuk menyerupai daun sawi dengan membulat-bulatkan batang daun sawi. Nah, sudah jadi nih lukisan sayur sawinya. Sekarang kita kasih nama ya. Ini Bu Guru contohkan nama Bu Guru, yaitu Dewi. D-E-W-I. Nanti anak-anak bisa kasih nama sendiri-sendiri. Lalu jika sudah selesai, nanti diletakkan di loker masing-masing. Oke, bisa ya sayang ya.